Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI Kabupaten Luwu Utara melaksanakan pelatihan jurnalistik dengan tema Building Literacy Culture Journalism di Aula Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Luwu Utara, Minggu 21 Mei 2023. Kegiatan itu menghadirkan tiga pemateri, Lukman Hamarong dari Dinas Kominfo Luwu Utara, Calik Mawardi, Tribun Timur, dan Abdul Aziz selaku wartawan senior di Luwu Utara. Ketua Panitia Erwin mengungkapkan kegiatan tersebut diikuti 19 peserta mewakili beberapa kecamatan, sehingga melalui pelatihan ini dapat menjadi wadah silaturahmi antar pemuda. Erwin juga menjelaskan salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi menulis pemuda dan mahasiswa melalui jurnalistik. Yang mana tujuannya adalah bagaimana kita para pemuda khususnya di wilayah Kabupaten Utara ini dapat bersilaturahmi, dan tujuan utamanya dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mengembangkan potensi dan skill para jurnalis di Utara. Bayu Segara mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.